Bang Doli, kita minta konfirmasinya, apakah betul Partai Golkar sudah memberikan karpet merah atau menyambut Presiden Joko Widodo untuk bergabung? Ya, buat kami sebetulnya sudah beberapa kali pernah kami sampaikan, Partai Golkar adalah partai terbuka, ya. Jadi kami menerima dengan senang hati siapa saja yang merasa visinya sama, aspirasi politiknya juga sama, dan kemudian ingin sama-sama membangun Indonesia melalui Partai Golkar, ya. Jadi jangankan seorang presiden, seorang warga biasa saja kalau kemudian ingin mau bergabung dengan Partai Golkar, kami menerima dengan senang hati. Tetapi kan itu kembali kepada individunya masing-masing, ya. Nah, soal Pak Jokowi, kami sampai hari ini memahami bahwa Pak Jokowi itu setahu saya, setahu kami belum pernah menyatakan keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kami kembalikan kepada Pak Jokowi dan kami menghargai setiap pilihan. Dan kemudian juga saya kira Pak Jokowi ini kan sekarang sudah bisa disebut sebagai bapak bangsa, ya, dan orang tuanya semua partai politik, jadi milik semua partai politik, ya. Nah, mau kemana Pak Jokowi berlabuh nantinya, ya, saya kira itu kembali kepada keputusan Pak Jokowi sendiri. Tetapi sekali lagi yang kami tahu bahwa sampai hari ini Pak Presiden, Pak Jokowi itu belum pernah menyatakan keluar dari partai yang selama ini memang tempat beliau dan dibesarkan di partai itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.